balik pada umrah tu dia batuk. Batuk yang batuk pada batuk, kaki dia sakit. Ingat ke kena X-ray. Rupanya bawa ke doktor Columbia tu terus ke jantung. Tahan. Balik umrah kami balik satu-satu. 1 Januari pergi 21. Balik satu. Balik tu kami batuk, saya yang pergi Bempat tu, saya dengan dia lah yang batuk. Pergi hospital, tapi dia tu kaki dia sakit. Dia pergi kerana kaki dia. Tapi masa dia batuk tu, yang lagi tu kan dia buat badminton. Badminton dia naik 3 tingkat. Lagi membuatkan lagi dia sakit. Tapi dia ni memang suka sangat kerja. Tapi bila balik tu, balik rumah bawa dia mengeluh kaki dia sakit. Tapi besok ada lagi order suka. Masa bawa pergi hospital 4 bulan tu, adakah sebab dia sakit ke atau macam dia kena attack ke macam mana? Oh tidak, tidak. Tapi doktor kata dia kena attack. Tapi tanpa dia sedar. Doktor dah kata, ni dah attack dah ni. 2 hari sudah, doktor kata lagi dia gitulah. Doktor cakap macam tu. Memang perjalanan saya dengan Allahyarham bermula sejak tahun 85 lagi. Di ketika itu bertugas di radio. Memang kita banyak belajar, saya banyak belajar daripada beliau dan juga kepada senior-senior yang lain yang memang telah sebenarnya tidak loki ilmu untuk menurunkan segala ilmu-ilmu ulasan dan juga penyampaian kepada kami yang masih mentah ketika itu. Dari situ kita belajarlah sama ada yang betul ataupun yang terbaik daripada mereka, walaupun salah dan kita ditegur, dimarah, tapi kita terima seadanya kerana kita tahu bahawa tanpa teguran daripada yang berpengalaman seperti ini, memang kita tidak akan mampu berjaya lah. Saya memang terasa amat kehilangan beliau.